Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al-Abi Hijuku. Salam jumpa, salam sehat selalu, tetap semangat. Pati Juku, untuk persoalan kali ini saya akan mereview tanaman-tanaman philodendron. Nah, sahabat di Juku, soalnya untuk pagi hari ini saya akan mencacah philodendron pink princess. Nah, untuk koleksi Al-Abi dari sini, nah kamera mendekat, ini ada philodendron kode 6686. Philodendron kode selanjutnya ini ada, saja ada philodendron white bishop, tapi ini masih baby, semoga berbakti. Dilanjutkan ini ada philodendron white knight, ini juga semoga berbakti. Selanjutnya ada philodendron White Anderson. Ini ada philodendron Pink Princess. Ini juga Pink Princess yang sudah tinggi. Di samping itu, Al-Abi juga mempunyai koleksi. Ini dia. Ada Parasio Verde dengan corak yang sangat mewah dan daunnya sudah cakep lebar-lebar. Nah, ini anak yang sudah saya cacah, philodendron Parasio Verde. Ada lagi yang mungkin sahabat di Joko penasaran koleksinya apa lagi? Ini dia koleksi dari Al-Abi. Coba didekatkan kamera biar lebih jelas detailnya. Nah, ini dia, diputar-putar di Flobe. Ini Flobe yang masih babyan, Florida Beauty. Nah, untuk koleksi Al-Abi Hijuku dari philodendron. Sebelum kita memulai untuk mencacah philodendron Pink Princess, kita siapkan dulu tentunya lumut, ada ini dia leka hidroton, kemudian kita siapkan antonik, ada betadin, kemudian ada alkohol atau hand sanitizer juga bisa, karena ini ada alkoholnya. Ini tujuannya nanti kalau kita mau memotong-motong pisaunya kita semprot dengan alkohol ini. Kemudian ada antrakol, nanti untuk menutup luka setelah kita kasih betadin, kemudian kita kasih antrakol. Ada juga tisu dan ada juga pisaunya. Langsung saja kita memulai untuk mencacah. Kita pilih dulu pisaunya yang mau dipakai. Ini kita memakai pisau yang ukuran 11. Ini kita pisaunya yang untuk mencacah. Ini pisau baru. Selanjutnya kita persiapkan dulu philodendronnya. Dan ini ada pot-pot yang masih kita pergunakan untuk philodendron yang sudah dicacah. Ini dia, sahabat di Joko. Kita perlihatkan dulu dari Pink Princess yang berbakti. Baraknya sudah sangat cakep. Nanti kita cacah untuk menjadi berapa pot lagi. Jadi gunanya kita untuk meremajakan atau memperbanyak tanaman-tanaman
koleksi kita. Semprot. Agar benar-benar pisau ini steril dan tentunya aman untuk kita mencacah. Kita bersihkan dulu mouse-nya. Kamera didekatkan saja. Langsung ini kan kita bersihkan dulu mouse-nya. Ini perakarannya udah cakep ini. Jadi kita mau mencacah, memotong pada posisi mana, jadi kita nanti tahu. Kayaknya ini di sini satu. Ini bagian bawah juga ada nih. Ada tuh, ada yang kecil. Sudah tumbuh tunas daun-daun kecil ini. Kita cek juga yang di sini. Baiknya kita bersihkan saja. Baik, kita mulai saja kamera untuk mendekat. Berarti kita potong dari di sini. Kita arahkan biar terlihat. Ada sepertinya nempel. Ini perakarannya udah jalan ya, berarti karena kita potong di daerah sini, tentunya dengan sangat hati-hati. Senti dari kita masukkan, kita arahkan, kita lihat kameranya. Buat para pemula, semoga saja ini bisa memberikan informasi untuk nggak usah ragu-ragu untuk mencacah. Nah, alhamdulillah sudah. Ini dia sahabat Joko. Kita sudah memotong, mencacah satu philodendron. Kita lap dulu dengan tisu. Selanjutnya kita kasih betadine. Kita kembali mencari ataupun mencacah agar philodendron kita tentunya akan bertambah banyak. Ini bagus. Kita cacah saja ini posisinya berarti di mana. Ayo kita di sini. Berhati-hati agar tidak mengenai daun pancing. Nah, alhamdulillah kembali dua tambahan philodendron lagi. Ini kembali kita kasih penutup luka betadine. Kita diamkan dulu sampai mengering. Kita kembali cari
lagi untuk perbanyakan, nggak usah ragu-ragu. Berarti ini langsung potong saja karena ini sudah punya akar sendiri. Kita langsung taruh di sini. Kecil tapi kuatnya. Kita arahkan biar nggak mengenai akar. Kita terus. Nah ini kayaknya udah, tapi kleknya belum nih. Kecil tapi ini dia sahabat hijauku. Akarnya udah benar-benar hidup ke bawah. Matahari. Nah, betatin kembali, kita tunggu untuk mengering. Tadi udah ada 1, 2, 3. Kita cek dulu nih, ada yang kecil nih soalnya nih. Penasaran. Ini sama yang tadi dikasih betatin. Ini ada 1 penasaran. Kecil tapi ini nempel bungul apa nempel bungul sampai. Belum terlihat, biarin saja dulu ya. Berarti buat induk ya. Nah, bisa pas kembang. Tanyakan dari philodendron. Selanjutnya ini kita berarti mendapatkan berapa? 1, 2, 3. Kita kasih entrakon. Dia sahabat hijauku yang sudah saya potong menjadi tambah 3 lagi. Nah, ini kita indukannya kita simpan dulu. Sekarang kita mengerjakan yang berikutnya. Kita sudah potong, kita sudah mencacah. Ini dia ada 1, 2, 3. Coraknya sudah memang coraknya sudah bagus. Minorita. Saya kasih betadine. Selanjutnya ini yang belum kita kasih dulu betadine. Sambil menunggu mengering, kita siap untuk media tanamnya. Ini saya sudah kasih antonik, kita campur dengan lumut hidup. Kita tambahkan juga nih sama leka atau hidron.
tambahkan manaka. Selanjutnya kita persiapkan untuk penanaman dari philodendron pink princess yang sudah kita cacah. Kita persiapkan potnya, kayaknya pot kecil-kecil saja karena ini masih kecil, jadi biar nutrisinya bisa menyerap dengan maksimal. Kita kasih antrakol dulu. Mencacah kesempatan hari ini, nantinya bisa tumbuh sehat dan tentunya bisa untuk menambah koleksi dari pink princess. Kita persiapkan dulu ini karena kecil, jadi kita kasih pot yang kecil juga. Nanti satunya yang besar pakai yang putih aja. Kita masukkan medianya. Kita masukkan medianya. Media sedikit dulu. Nanti kita tambahkan medianya. Kita posisikan. Ini akarnya besar. Sebenarnya ini sudah mempunyai akar, kalaupun sahabat jujur ingin ya. Selesai satu tanaman dari philodendron pink princess. Kembali kita tanam yang satunya. Kita kasih dasarnya dulu dengan lumut, sempurna untuk menyimak pencacahan dari philodendron pink princess. Nah, ini sudah selesai untuk pot yang kedua dari pencacahan pink princess. Untuk yang terakhir, anak ini besar sebenarnya pengen gitu, tapi potnya yang kecil kita taruh dulu. Ini juga bisa untuk bagian bawah, nggak apa-apa. Ini yang tadi, kayak yang tadi taruh di bawah, kemudian kita tambahkan media lumutnya. Kita tambah juga kembali dengan leka hidroton. Kita posisikan lagi dengan media lumut, tambah leka,
selesai sudah kita untuk merepotting dari Pink Princess yang ketiga. Semoga saja bisa berbakti dan bisa tumbuh sehat. Tentunya kita kasih label pencacahan tanggalnya. Berarti ini kita mencacah tanggal 27 Februari tahun 2022. Kita tempelkan saja di potnya, jadi nanti kita bisa mereview untuk next perkembangan dari Pink Princess-nya. Kita kembali kasih kode tanggalnya. Ini dia, sudah kita kasih label saat kita mencacahnya. Ya, udah. Ini dia sahabat hijauku, kita dekatkan kameranya. Ada 3 Pink Princess yang sudah saya repotting dan kita cacah. Semoga saja bisa tumbuh sehat, semoga berbakti. Sahabat hijauku, semoga saja sahabat hijauku menonton, menyaksikan hingga usai video ini. Semoga update video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat hijauku semua. Akhirnya, jangan lupa like, subscribe, komen, share ke media sosial lainnya. Pencet loncengnya sehingga informasi terbaru dari kami langsung hadir ke sahabat hijauku semua. Kami akhiri, kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.